Berikut ini cara mematikan kunci layar atau menonaktifkan kunci layar di HP Oppo. Oke, langsung saja teman-teman, kita masuk ke tutorialnya. Untuk langkah yang pertama, silahkan masuk ke pengaturan terlebih dahulu. Kemudian kalian gulir ke bawah, kalian cari di bagian keamanan dan privasi. Lalu kalian gulir lagi, kalian klik di bagian pembuka kunci perangkat ya. Kalian klik pembuka kunci perangkat. Kemudian pilih kunci layar, lalu masukkan kunci yang sedang kalian gunakan. Lalu di sini ada pilihan matikan kata sandi ya, kalian klik di sini. Lalu masukkan kata sandi atau kunci layar yang sedang kalian gunakan. Nah, seperti itu, sekarang sudah berhasil nonaktif, sudah tidak ada ya teman-teman ya. Oke, itu saja untuk cara menonaktifkan atau mematikan kunci layar di HP Oppo. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.